Operasi penertiban masker gencar dilakukan di Kota Malang. Kali ini petugas Satpol PP yang dibantu TNI melakukan operasi atau razia masker di kawasan Pasar Jomboran, Kota Malang. Dalam razia ini ditemukan puluhan warga yang masih tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga yang kedapatan tidak menggunakan masker diberikan sanksi sosial berupa push up, menyanyikan lagu nasional, dan membersihkan jalan. Selain memberikan sanksi sosial bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker, petugas juga membagikan masker gratis bagi warga tersebut. Kasih Operasi Satpol PP Kota Malang Anton Vira menjelaskan, jika operasi masker ini dilakukan untuk melaksanakan Inpres nomor 6 tahun 2020 dan Perwali nomor 30 tahun 2020, serta dilakukan sebagai salah satu langkah peningkatan disiplin dan penegakan hukum untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Kegiatan rutin ya, kita menindaklanjuti yang pertama, Inpres nomor 6 2020, kemudian Peraturan Wali Kota nomor 30 2020 tentang disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat semua. Jadi ini yang tiap minggu kita lakukan 3 kali, gabungan dengan jajaran Kodim, TNI Polri, BPBD, Disub, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Kenapa sanksi sosial padahal sudah ada sanksi denda? Untuk sementara sanksi denda belum kita berlakukan karena masih tahap rapat-rapat dan sebagainya. Jadi untuk sementara ini sanksi sosial yang diberlakukan. Ya. Sementara razia penegakan disiplin bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker akan dilakukan hingga 24 September 2020 mendatang. Terdapat dua sanksi yang akan diterapkan dalam penegakan disiplin ini. Selain sanksi sosial dengan melakukan bersih fasilitas umum, juga sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp100.000. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan.